Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah Ikhwati fillah Ma'asir al-hadirina wal-hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla Hanya atas izin dan kehendak Allah lah kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini Hanya karena atas izin Allah lah kita bisa beribadah Oleh karena itu setiap kali ada peluang ibadah depan kita maka ambillah peluang itu Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh, dan alhamdulillah kita duduk sejenak di sebuah majelis. Majelis ilmu, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah. Azza wa jalla! Mudah-mudahan waktu-waktu yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan dan amal soleh yang mudah-mudahan catatannya semakin berat, timbangannya semakin berat, yang mudah-mudahan kita bisa menerimanya nanti dengan tangan kanan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintainya, yang tidak berpura-pura dalam mencintai Rasul. Oleh karena itu, apapun yang dicintai oleh Nabi, kita harus mencintainya. Apapun yang dibenci oleh beliau, kita harus membencinya. Jangan justru yang beliau cintai kita benci Dan yang beliau benci kita cintai Itu berarti cinta kita bohong Cinta bohong itu tidak berarti apa-apa nanti di akhirat kelak Justru hanya menipu Yang akan benar-benar membela kita di akhirat kelak adalah Ketika kita jujur dalam mencintai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka cintailah sunnah-sunnahnya, amalkan apa yang beliau perintahkan, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Syafaat itu artinya adalah pertolongan yang tentu saja pertolongan itu di hari itu sangat kita butuhkan. Karena hari itu sangatlah dahsyat, hari itu sangatlah sulit yang hanya bisa membela kita itu adalah amal-amal kebaikan kita. Harta yang kita punya, jabatan yang pernah dimiliki, bahkan keluarga-keluarga enggak lagi bisa membantu kita. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun pernah memanggil Fatimah. Anaknya, Rasul bilang, "Wahai Fatimah, beramal solehlah kamu, berbuat baiklah kamu. Saya di akhirat kelak atas nama ayah, tidak bisa, tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Dipanggil juga oleh Rasul pamannya." dipanggil juga oleh nabi bibinya Safiyah, keluarga-keluarga yang lain dipanggil oleh nabi. Dan nabi menyuruh untuk beramal saleh. Karena di akhirat kelak dia atas nama keluarga tidak lagi bisa memberikan memberikan apa-apa. Tapi atas nama rasul, atas izin Allah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin, ikhwati fillah. Oleh karena itu mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu dan dengan ilmu itu kita bisa, kita bisa beribadah, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani allahu wa iyyakum kembali kita mulai kajian makasidul Quran kita setelah kita berhenti sejenak dalam bulan Ramadan yang mudah mudahan Ramadan ini memberikan semangat kembali kepada kita untuk bermajlis Ramadan itu mudah-mudahan mampu untuk mencas ulang semangat kita sebulan penuh kita akrab dengan Al-Quran sebulan penuh kita begitu mencintai amal soleh sebulan penuh kita begitu dekat dengan Allah pertanyaannya adalah apakah ketaatan sebulan penuh yang kita lakukan itu hanya sekedar topeng sebagai topeng kehidupan saja atau merupakan wajah asli kita kalau topeng itu bisa dilepas, bisa ditanggalkan. Sebulan, semua bisa menjadi baik. Tapi kalau itu hanya sekedar menjadi topeng, kehidupan selesai. Ramadan dilepaskan kembali. Mudah-mudahan tidak, kita berharap itu adalah menjadi wajah asli kita. Kecintaan kita kepada amal soleh, mudah-mudahan bukan hanya karena Ramadan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita sembah di bulan Syawal, dia juga Allah yang kita sembah di bulan Ramadan. Yang kita sembah di bulan Zulqa'dah, dia juga yang kita sembah di bulan Ramadan. Maka Robnya Ramadan itu juga Rob sebelas bulan berikutnya. Oleh karena itu, ketaatan kita tidak boleh bersifat musiman ketaatan itu harus menjadi wajah asli untuk selama-lamanya. Ramadan itu hanya musim untuk mencas kembali. Menambah semangat kembali dan itu yang harus kita yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu itu semakin tinggi setelah Ramadan. Ramadan itu bisa dikatakan sebagai bulan majelis ilmu. Hampir setiap malam kita disodorkan dengan berbagai macam bentuk ilmu dan ilmu dan pengetahuan. Yang mudah-mudahan semangat itu sampai sekarang dan untuk seterusnya. Itu harus bisa kita kita pertahankan dan perlu sabar memang. Duduk di majelis ilmu itu memang perlu kesabaran banyak sekali godaan-godaan dan tentangannya. Banyak hal-hal yang menyenangkan di luar saat ini mungkin bisa kita laksanakan. Dan duduk di majelis ini mungkin juga membosankan. Duduk, diam, dengar, entah paham, entah tidak. Tetapi justru duduk di majelis ilmu itu, itu memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa karena itu bagian dari amal saleh. Melaksanakan kebaikan itu adalah amal saleh. Menuntut ilmu terkait dengan amal saleh itu juga adalah amal adalah amal saleh. Oleh karena itu belajar itu hukumnya wajib. Rasul yang mengatakan seperti itu, ilmi 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman. Walaupun nanti dalam rincian pembahasannya wajib seperti itu ilmu seperti apa? Yang mana yang wajib itu? Apakah semua ilmu menjadi wajib atau tidak? Cara membedakannya mudah. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Cara membedakannya begini. Ketika sesuatu itu hukumnya adalah fardu ain bagi kita untuk mengamalkannya maka menuntutnya juga fardu ain Fardu ain itu apa contohnya salat Salat itu fardu ain bagi kita enggak bisa diwakil-wakilkan Kita yang harus salat Isya, kita yang harus salat Subuh. Ketika salat itu hukumnya fardu ain maka menuntut ilmu terkait dengan salat juga fardu ain. Fardhu Ain. Solat itu tidak sah kecuali dengan beruduk, berarti menuntut ilmu terkait uduk hukumnya fardu'ain Karena tidak akan pernah sah solat nanti kalau seandainya uduk kita tidak, uduk kita tidak benar. Tetapi ada hal-hal yang boleh-boleh saja kita tuntut ilmunya, tetapi tidak menjadi satu satu kewajiban. kita harus mengedepankan dulu mana yang wajib setelah itu barulah kita ikutkan dengan mana yang mana yang sunnah dan mana yang hukum-hukum berikutnya. Jadi cara cara membedakannya ketika sesuatu itu hukumnya adalah fardu ain bagi kita, maka mempelajarinya bagi kita juga fardu ain. Oleh karena itu ketika dikatakan oleh Nabi Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim Maka maknanya adalah kewajiban itu terutama ada pada sesuatu yang memang wajib untuk kita Untuk kita ketahui dan wajib untuk kita amalkan Dan kewajiban itu ketika kita laksanakan kita dapat pahala jadi bukan berarti kita kerjakan lalu kita apa namanya tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggalkan mendapat dosa dan ketika dikerjakan itu diberi diberi pahala. Inilah bedanya. Inilah bedanya antara hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan hukum yang dibebankan oleh manusia. Kalau hukum yang dibebankan oleh manusia, ketika kita langgar, kita dapat sanksi. Tapi kalau kita mentaatinya, kita tidak dapat apa-apa. Contoh: lampu merah, lampu merah. Kalau sudah berwarna merah, tidak boleh kita terobos. Kalau kita terobos, ketahuan sama polisi, ada sanksinya. Tapi kalau kita taati, kita dapat apa? apa yang diberikan untuk kita kalau kita taat setiap lampu merah berhenti kita taat kita kita dapat apa tidak ada tapi kalau hukum Allah kita langgar kita dapat sanksinya dan kita taati kita dapat begitulah indahnya ketaatan kepada Allah oleh karena itu berikanlah ketaatan itu benar-benar kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan kita melakukan sesuatu karena itu aturan manusia, tapi karena itu kebaikan yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering berikan contoh kalau di hadapan mahasiswa. Kalau di hadapan mahasiswa, saya sering berikan contoh begini: umpamanya seorang perempuan, ada satu aturan oleh kampus, umpamanya wajib pakai busana Islami. Harus dia menutup auratnya Karena kampusnya kampus islami Tentu ada aturan harus menutup aurat Tapi kalau dia menutup auratnya itu Karena aturan kampus dapat pahalanya Tidak ada pahalanya Karena dia buat, dia lakukan karena aturan kampus Tapi kalau dia kerjakan itu Karena memang Allah yang menyuruh menutup aurat Dia dapat pahalanya dapat pahala dan sekaligus aturan kampus ter terlaksana. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang diatur oleh manusia kita harus tetap niatkan karena Allah, bukan karena itu aturan aturan manusia. Nah, karena keindahan dalam mentaati Allah itu ada pada yang tadi itu dan tidak ada satupun yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. فَمَيْ يَعْمَلْ ذَرَّةٍ خَيْرًا ياره. Nanti syarran ya, Yang khairan akan ada dilihat. Yang syarran juga akan akan ada sekecil apapun dan catatan Allah itu sangatlah detail Sangatlah atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan Kecuali ternyata ada Ada rakib dan ada atin Yang akan senantiasa mencatat semua bentuk Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Dan ungkapan-ungkapan yang kita lontarkan Baik, ikhwati fillah, al hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kajian maqasidul Quran kita, kita sudah membahas beberapa tema yang sebelumnya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Beberapa hal yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita sangat memerlukan Al-Qur'an salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada kita itu dengan adanya Al-Quran maka Al-Quran itu sebagai rahmat Al-Quran itu sebagai bukti sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita punya kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quranul Kirim kewajiban kita diantaranya membaca sudah pernah kita sampaikan bagaimana kebaikan yang akan didapat oleh orang yang membaca Al-Quran Bahkan mendengarkan Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang akan didapat oleh orang-orang mendengarkan Al-Quran? Mendengarkan ayat Allah itu saja, itu bisa membuat rahmat Allah itu turun untuk kita. Ada ketenangan-ketenangan jiwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membiasakan diri kita dalam mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca mendengar, memahami. Bagaimana kita juga harus memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Kirim. Karena Al-Quranul Kirim tidak cukup hanya sekedar untuk dibaca. Tapi harus diikutkan dengan bagaimana kita senantiasa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami itu ada yang kadang diistilahkan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbarunal-Qur'an am ala qulubun aqfaluh. Apakah mereka tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah atau hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbarunal-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah itu datang dari selain Allah, niscaya akan ada pertentangan-pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Tapi karena dia datang dari Allah, maka tak pernah akan ada pertentangan dalam Al-Quran. Maka satu hal yang harus kita yakini adalah tidak ada satu pun bentuk pertentangan dalam isi Al-Quran Al-Karim. Tidak ada. Karena datang dari Allah yang maha alim datang dari Allah yang maha hakim maha bijaksana yang banyak pertentangan itu kalau datang dari pikiran manusia kalau dicoba manusia untuk memahami ada 10 orang yang mencoba untuk memahami kadang 10 orang itu memiliki pemahaman yang yang berbeda pula Orangnya yang berbeda. Tapi kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan pernah ada pertentangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, seandainya ada, seandainya ada sepertinya bertentangan, pasti tidak bertentangan. Pasti ada penjelasannya oleh para oleh para ulama. Nah, disitulah kita perlunya memahami Al-Qur'an Al-Karim. Disitulah kita pentingnya memahami Al-Quranul Karim. Nah, dalam persoalan memahami Al-Quran, ada satu hal yang diistilahkan oleh para ulama: kita bisa memahami ayat-ayat Allah melalui apa, melalui tafsir, melalui penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Maka, dikenallah dalam hal ini sebuah ilmu disebut dengan ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu, ini seolah Allah yang kelanjutannya akan coba kita lanjutkan materi makasidul Quran kita untuk sekarang fokusnya pada tafsirul Quran. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Allah melalui melalui tafsir. Dan kita perlu tahu dulu apa itu tafsir. Tafsir itu secara bahasa bahasa artinya adalah Al-Kashfu wal-Idah Al-Kashfu wal-Idah itu maksudnya adalah Al-Kashfu itu membuka Kalau Al-Idah itu menjelaskan Jadi membuka berarti ada yang tertutup Bisa disebut membuka kalau ada sesuatu yang tertutup Idah itu menjelaskan Kalau disebut menjelaskan Berarti ada sesuatu yang kabur yang tidak terang bagi kita itu secara bahasa oleh karena itu kata tafsirul Quran itu bisa dimaknai dengan memberikan penjelasan terhadap makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Kirim atau Al-Kaswi itu membuka membuka sesuatu yang mungkin pemahamannya masih tertutup, belum jelas bagi kita. Sehingga tafsirlah yang akan membuka apa yang tertutup tadi itu. Dari sini nampak oleh kita betapa pentingnya tafsir itu. Karena dengan tafsir itulah kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan untuk ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Firman-firman Allah yang ada di dalam di dalam Al-Qur'an. Ulama-ulama mutakadimin dulu juga membahasakan, kadang disebut dengan tafsir, kadang disebut dengan takwil. Nah, di sini perlu sedikit kita dalami ini. Apakah antara takwil dan tafsir itu sama? Tafsir takwil. Ulama mutakadimin, generasi-generasi awal dulu, mereka tidak membedakan antara tafsir dengan takwil. Tafsir adalah takwil, takwil adalah tafsir. Dari mana kita tahu itu? Ada sebuah ada sebuah apa hadis yang itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas, apa kata Rasul, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikanlah ibnu abbas ini orang yang faqih dalam agama faqih dalam agama berarti mengerti permasalahan-permasalahan agama wa ta'wil dan ajarkan dia jadikan ia sebagai orang yang alim dalam takwil takwil di situ bermakna tafsir jadi takwil di situ artinya adalah tafsir oleh karena itu, Ibnu Abbas itu orang yang paling sahabat Nabi, yang paling masyhur di bidang tafsir. Dia umurnya masih kecil dibanding sahabat-sahabat besar. Umar, Abu Bakar, Uthman itu petinggi-petinggi, senior itu. Ibn Abbas masih kecil, tapi tak jarang Umar Ibn al-Khattab ketika ia meragukan makna dari ayat-ayat Al-Quran, dia bertanya kepada kepada Ibn Abbas. Padahal umurnya masih masih kecil. Kalau ada musyawarah petinggi-petinggi sahabat, semua senior-senior, tidak -senior. ada anak-anak kecil. Kecuali Ibn Abbas. Ibn Abbas diikutkan dalam muzakara dan musyawarah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Ibn Abbas itu kena doa Rasul dan doa Rasul kan makbul. Doa Rasul itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memang terbukti Ibn Abbas adalah seorang tokoh tafsir, ulama tafsir dan yang paling masyhur di bidang tafsir di kalangan sahabat itu adalah Ibn Abbas. adalah Ibn Abbas. Jadi kata ta'wil di situ itu artinya tafsir. eh uh, Imam At-Tabari ketika menulis kitab tafsir yang terkenal itu ada tafsir al tabari Itu dari nama kitabnya saja, beliau tidak menggunakan kata tafsir, tapi menggunakan kata ta'wil Apa nama kitab beliau? Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Ini kitab, jadi kalau ada orang sebut Tafsir Al-Tabari Kadang orang tidak tahu nama kitabnya Orang hanya tahu sebutannya Tafsir Al-Tabari Jadi nama kitabnya itu Jami'ul bayan fi ta'wili ayil Qur'an Ta'wil di situ artinya Tafsir Jadi kumpulan penjelasan Penjelasan di dalam Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu ulama mutakadimin mereka tidak membedakan tafsir dengan tawil. Tetapi eh, yang muta'akhirin, itu banyak yang mencoba untuk memberikan perbedaan antara tafsir dengan tawil. Ada yang mengatakan di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa tafsir itu lebih umum daripada takwil. Ada yang mengatakan seperti itu. E, juga ada yang mengatakan begini, wa ma fil alfaz. Kebanyakan kalau istilah tafsir itu pada lafaz, tapi takwil pada makna. Jadi tafsir pada lafaz, takwil pada pada makna. Ada juga yang menggunakan istilah takwil itu dalam untuk mentafsirkan mimpi. Karena Al-Qur'an membahasakan ketika menceritakan mimpi pada masa apa Nabi Yusuf itu, "Haza ta'wilu luruk ya." Haza ta'wilu luruk ya. Ini adalah takwil arti atau penafsiran dari dari uh, mimpi. Uh, ada juga yang mengatakan at-tafsir al-kalamu fi asbabi nuzulil ayah sedangkan takwil surful ayah ila ma'nan muhtamil. Jadi kalau bicara tafsir itu pembicaraannya cenderung pada asbab nuzulil ayah Ini oleh sebahagian mereka mencoba untuk memberikan pada, uh, apa namanya itu pengertian tentang kata tafsir sedangkan ta'wil sarful ayah ila dan muhtamil, muhtamil. memalingkan satu ayat kepada makna yang memang ada kemungkinan maknanya uh, seperti itu terlepas dari berbeda atau atau tidak yang kita inginkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh dimin bahwa takwil dan tafsir itu adalah sama kecuali nanti kalau sudah berbicara takwil dalam pembahasan detail yang ada dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau takwil dalam definisi usul fikih itu itu berbeda memang ada ada substansi yang berbeda di situ karena takwil di situ menjadi tidak sama dengan tafsir sebab yang mereka maksud dengan takwil itu adalah sarful lafzi an zahiri ma'nahu ma memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain li karina karena ada karina atau li dalilin au karina karena ada dalil atau ada ada karina ada indikasi jadi ada satu lafaz zahir lafaz ini maknanya tidak ndak dipakai dipalingkan kepada makna yang lain artinya kalau takwil dalam definisi usul fikih itu tidak diambil makna zahirnya, tidak dipakai makna zahir lalu pindah kepada makna yang lain. Ini nanti banyak apa namanya? terjadi di kalangan ahlul kalam, mutakallimin ketika bicara tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan sebab-sebab Allah Itu ketika terjadi pentakwilan Pentakwilan di situ bukan lagi sebagai tafsir Tetapi tidak mengambil makna zahir Tidak diterima makna zahir Lalu pindah kepada makna yang lain Itu tidak dibolehkan sebenarnya Kecuali kalau ada dalil Kalau ada dalil tidak apa-apa Kalau ada kerinah dibolehkan Ada indikasi yang memang tidak memakai makna zahir Oleh karena itu, takwil yang dalam artian tafsir tidak apa-apa. Takwil tafsir kalau memang itu sama maka boleh. Tapi takwil dalam definisi usul fikih tadi tidak boleh kecuali kalau ada kalau ada dalilnya yang memalingkan makna. Seingin so, apa namanya? Ingin mencoba untuk memberikan contoh agar kita paham yang man, apa itu tafsir dan mana itu takwil. Karena ada di antara takwil yang memang boleh, sebab takwil di situ sama dengan tafsir. Tapi ada takwil yang tidak boleh kecuali nanti ada dalil. Kita berikan uh, contoh. Umpamanya begini. Ketika dikatakan wa wallahu wafil samawati wa fil ardi Ya, wa ya Dia Allah musir rakum wajah rakum, wa mu Dialah Allah fi wafil wa fil Dialah Allah di langit dan di bumi. Ini apa maksud di langit dan di bumi? Allah fi samawati wa fil ard. Ya Allah musir rakum wajah rakum. Dimana mana Allah itu mengetahui yang tersembunyi dari kalian dan yang nyata wa ya'lamu ma dan Allah mengetahui apapun yang kalian usahakan apapun yang kalian lakukan jadi apa aja usaha kita kita berbuat apa saja Allah tahu nah ayat ini ayat ini harus dipahami secara baik kalau diambil makna sekilas dari apa yang kita artikan dialah Allah di langit dan di bumi berarti Allah di langit dan di bumi berarti di mana-mana ketika dikatakan ya'lamu ya sirrakum wajah rakum dia mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata dari kalian dan dia tahu apa yang kalian usahakan oleh karena itu harus dibedakan nanti antara zat Allah dengan sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya begini ketika dikatakan ya alam wa wajahrakum dan tadi dikatakan dia di langit dan di bumi maka yang di mana-mana dan di langit di bumi itu sesungguhnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan bukan zat kenapa bukan zat karena untuk zat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rahmanu 'alal Allah bersemayam di atas aras. Dan tadi di awal kita katakan mustahil bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang ayat yang lain. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud adalah ilmunya Allah? Karena ayatnya mengatakan seperti itu. Ya'lamu ya sirrakum. Apa arti ya'lamu? Ya mengetahui. Allah itu mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata dari kalian. Oleh karena itulah yang ada di mana-mana itu itu pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah. Karena dia yang mengatakan wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah, dia Allah mengetahui apapun yang kalian apapun yang kalian usahakan. Ini bagaimana memaknai dan itu disebut dengan tafsir. atau kalau mau disebut dengan takwil takwil yang dalam artian tafsir. Sekarang kita ambil ayat contoh ayat yang lain. Bagaimana para ulama dulu memberikan penjelasan. Ada ayat bunyinya begini. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah timur dan barat. Aynama fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Aynama tuwallu kemanapun kamu menghadap kemanapun kamu arahkan pandangan kamu fasamma wajhullah di sana ada wajhullah wallahi innallaha wasi'un 'alim sesungguhnya Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui kalau kita coba lihat bagaimana para ulama-ulama dulu memberikan penafsiran wajuhullah di situ wajah Allah karena ada nanti ayat yang lain kulusein halikun illa wajuhu segala sesuatu hancur kecuali wajah juga aja wajah di situ di sini juga Allah maka kalau seandainya kita lihat asbab nuzul ayat ini seperti dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, seperti yang ada dalam kitab Al-Wajiz, fi tafsir Al-Kitab Bil Aziz, itu di antara asbab nuzulnya yang dikatakan adalah itu ada beberapa orang sahabat yang musafir. Ketika mereka musafir, mereka ingin mengerjakan salat. Pada saat ingin mengerjakan salat, mereka tidak tahu arah kiblat itu kemana. Gak tahu mereka ini kiblat kita ke mana Maka beristihadlah mereka untuk menentukan kiblat Dan sholat mereka sesuai dengan istihadnya Ketika selesai sholat melanjutkan perjalanan Ternyata ketahuan bahwa itu yang tadi itu bukanlah kiblat Sampai di Madinah datang mereka menemui Rasul menceritakan apa yang terjadi Ya Rasulullah kami kemarin dalam perjalanan ingin sholat tidak tahu kemana arah kiblat tapi kami sholat sesuai dengan yang kami yakini ternyata itu salah turunlah ayat ini ketika itulah ayat itu ayat ini di, di, diturunkan walillahil masyriku wal maghrib milik Allah lah timur dan barat. Fa'ei nama tuwelu fasa mawajuhullah. Kemana pun kalian menghadap, maka di situ wajuhullah. Maka wajuhullah di situ artinya adalah wijah. Wijah itu bermakna kibla. Karena ada ayat yang lain, walikullin wijahatun huwa muwaliha walikulli wijhatun. Jadi wajhu di situ wijhah. Wijhah itu artinya adalah kiblat. Itu bukan takwil tapi tafsir. Karena ditafsirkan dengan ayat yang lain dan itu ada korelasi bahasanya. Ada al-wajhul lughawi antara kata wajhun dengan wijhah. Jadi kalau nanti kita ragu di mana arah kiblat kita, jangan tinggalkan sholat. Ah, saya enggak tahu kiblat, lalu saya tidak sholat. Salah. Sholatlah ke mana arah yang kita yakini. Karena di situ adalah kiblat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan wajah itu dengan ridha Allah. Karena ada ayat wajhun di antaranya maknanya ridha Allah. Apa contohnya? inna manut'imukum liwajhillah apa arti liwajhillah liridallah kami memberi kamu makan hanya benar-benar karena mengharapkan rida Allah subhanahu wa maka di satu sisi ketika kita artikan wajhu itu dengan artian yang lain itu sebenarnya tidak tafsir eh, tidak takwil dalam artian yang terlarang tapi takwil dalam arti tafsir. Karena tak takwil yang terlarang itu adalah ketika tidak menerima makna zahir lalu dipindahkan kepada makna yang lain dan tidak ada tidak ada alasan. Apa contohnya? Contohnya ketika ada kata wajah Allah yang diartikan dengan kerajaan. Kullu halikun illa wajah segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah kecuali wajah wajah Allah maka diartikan wajah dengan kekuasaan tidak diterima makna zahir karena kekhawatiran untuk menyerupakan tetapi enggak ada korelasi makna antara wajah dengan kekuasaan enggak ada korelasi dan ada doa Nabi bunyinya begini ada doa Rasul dan doa ini boleh dan perlu kita ulang-ulang karena nabi juga juga doanya itu apa di antara doa nabi Allahumma inni as'aluka Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh Rasul, lazatan nazar, nikmatnya melihat ila wajhikal karim. Nikmatnya memandang kepada wajahmu yang mulia. Jadi doa Nabi, Ya Allah, saya memohon kepadamu agar nanti diizinkan mendapatkan lazatan nazar. Nikmatnya memandang ila wajhikal kirim. Kepada wajahmu yang mulia. Ini wajah di sini, tidak boleh diartikan kepada selain wajah, kecuali kalau ada delil nah disinilah terjadi pentakwilan-pentakwilan oleh eh, apa namanya itu ahlul kalam seperti yang terjadi oleh kelompok asy'ariyah yang menterjemahkannya atau memaknainya bukan wajah karena dia menolak wajah itu pada Allah jadi takwil yang terlarang itu adalah tidak menerima makna zahir Lalu pindah kepada makna yang lain, tapi tidak ada alasan yang mendukung untuk mengartikan itu, dan tidak ada kesamaan e, dari sisi bahasa bahwa wajah diartikan kekuasaan itu tidak ada. Tapi, tapi kalau yang sebelum tadi, wajah diartikan wijah, memang ada, bahkan wijah, wijah itu artinya adalah kiblat. Adalah nah, jadi dari sini, dari penjelasan ini nampak oleh kita mana takwil yang dibolehkan dan mana takwil yang yang tidak dibolehkan. Mana yang boleh, mana yang terlarang. Jadi yang dibolehkan itu ketika memang ada ihtimal lugawi. Ada memang kemungkinan dari sisi bahasa diartikan ke sana, bukan hanya sekedar menolak makna zahir. Dan takwil yang dibolehkan itu bukan berarti menolak sesuatu yang ada pada Allah ketika dimaknai fasama Allah tadi dengan kiblat bukan berarti menolak sifat wajah pada Allah Subhanahu wa taala tapi harus benar dalam meyakininya Sebab Al-Quran mengatakan basir Allah itu tidak akan ada serupa dengan sesuatu apapun Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walam yakullahu kufuan ahad. Oleh karena itu, jangan terbayang nanti kalau dikatakan wajah, lalu adalah sama dengan makhluk. Karena leysa mislihi syai'un ehtiflah nah, jadi ini sekedar untuk memaknai ya antara takwil dengan antara takwil dengan e, tafsir nah, itu nanti akan bisa kita bawa kita kita baca berbagai macam bentuk ayat-ayat e, yang yang lain yang berkaitan dengan khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu Wa Ta'ala sebab ini ini soal akidah, ini soal keyakinan. Kita kita nggak boleh menolak apa yang sudah dinyatakan oleh Allah untuk dirinya. Kita nggak boleh menolak ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan sebuah bahasa, sebuah ungkapan dalam ayatnya, lalu kita tolak tanpa ada dalil yang jelas untuk memalingkan maknanya. Nah maka kewajiban kita adalah untuk mengimani dan meyakininya. uh, ikhwati fillah karena waktu isya sudah masuk kita akan jawab dulu suara azan insyaallah Jadi kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa orang-orang hebat lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar fa, fa fi taatillah aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia dan takut akan kematian lalu Nabi mana jawab? menjawab dengan yang lebih penting apa itu maza a'dadta apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu bin Sulaiman tadi inti yang bisa kita ambil apa solehkan diri kita solehkan diri kita sebelum mencari rezeki karena kalau kita tidak soleh kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta Ustadz cinta nabi cinta Ustadz termasuk saya cinta nabi cinta siapa tahunya besok di akhirat maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. mabrur dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat, kelak tinggalkan perbuatan itu. tahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu orang-orang berada di majelis ilmu adalah orang-orang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga surga itu perlu iman dan mendapatkan surga itu perlu ilmu maka, di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka, sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Robbani merajut ilmu dan peradaban. <silence> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala Ikhbati fillah ma'asir hadirin al-hadirat Rahimani allahu wa iyakum uh, Itu tertadit Yang tadi itu terkait dengan uh, Makna ya atau definisi dari kata Tafsir dan Bagaimana cara membedakannya Antara tafsir dengan Dengan takwil. Ta'wil sama dengan tafsir Tetapi nanti ketika didefinisikan oleh ahlul kalam Atau yang sering diperdebatkan dalam ilmu usul Usul fikih Nah disitu mulai nanti ada hal-hal yang yang bermasalah Karena takwil mereka tidak lagi murni mentafsirkan Tetapi menolak makna zahir Untuk kemudian dipindahkan kepada kepada makna yang lain Dan itu tidak boleh kecuali kalau seandainya ada ada dalil Baik, sekarang sedikit sebelum kita bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau dipertanyakan, kita coba lihat sejauh mana pentingnya tafsir. Kenapa kita harus mendapatkan pemahaman Al-Quran? Kita nggak bisa langsung ambil ayat, kita baca artinya, lalu kemudian kita amalkan. Nggak. Kita harus tengok bagaimana para ulama menafsirkan ayat itu, bagaimana para ulama menjelaskan pemahaman yang ada dalam ayat itu. Karena mereka ahlinya Mereka orang yang mengerti Sehingga dari penjelasan mereka Disitulah nanti bisa kita kita ambil Apa penafsirannya dan apa pemahamannya Itu pentingnya karena kalau tidak melalui penjelasan seperti itu, akan terjadi nanti kekeliruan-kekeliruan dalam mengamalkan ayat Al-Quran, bahkan juga terjadi pada masa sahabat, ketika Rasul masih hidup. Apa contohnya? Uh, ada beberapa contoh yang disebutkan di sini, yang, yang pertama seperti apa yang terjadi pada seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim Al-Tai Adi bin Hatim Al-Tai itu mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran bunyinya adalah wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar jadi makanlah minumlah kita boleh sahur Kapan batas sahur itu? Hatta khaytul aswadi. Sampai nanti sudah bisa dibedakan mana benang hitam, mana benang putih. Itu itu yang ada dalam ayat. Adi ibn Hatim tadi, ketika ia mendapatkan ayat itu, sebelum sahur, dia letakkan dua benang. Letakkannya satu benang putih, satu benang hitam, lalu ia makan sampai nanti nampak mana yang putih, mana yang hitam. Karena dia memahami dari zahir, dari zahir ayat. Nah, sampailah berita itu kepada Rasul bahwa Adi itu sebelum sahur dia akan letakkan dulu benang hitam, benang putih, lalu ia makan sampai nanti bisa dibedakan tapi ternyata dengan adanya kata minal fajri minal fajri daripada fajar berarti itu maksudnya bukanlah benang yang sesungguhnya tapi itu nanti sampai terbit terbit fajar maka putih itu istilah fajar yang sudah menandakan masuk waktu subuh sedangkan mal, uh, hitam itu menandakan waktu malam yang masih ada sebelum terbit sebelum terbit fajar jadi kalaulah tidak diberikan penjelasan oleh nabi melalui ayat yang tadi itu padahal ayatnya sudah ada cuma adi yang belum yang belum paham ada lagi di antara ayat yang sahabat keliru dalam memahaminya bukan bukan keliru tapi ada, sesuatu yang yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ayat Alladzina amanu walam yalbisu imanu imanahum Ula'ika lahumul amnu wa muhtadun Jadi orang-orang yang beriman Dan tidak mencampuri keimanannya itu bizulmin Dengan perbuatan zalim Sahabat ketika mendengarkan ayat itu Dia saling pandang Berarti tidak ada kita ini yang selamat dari dari ayat ini karena semua kita menzalimi pernah berbuat maksiat berbuat maksiat itu kan sama dengan menzalimi diri kita sendiri Siapa yang selamat jadinya ya Rasulullah? Ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi menzalimi dirinya? Lalu diluruskanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan penjelasan oleh Nabi bahwa yang zulmun di situ artinya adalah adalah syirik. Karena berdasarkan kepada ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang ya. oleh karena itu arti ayat itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya sedikit pun dengan syirik bukan dengan berbuat salah berbuat salah dalam artian maksiat siapa yang tidak kena oleh perbuatan maksiat, pasti semua orang semua orang kena. Jadi ada sesuatu yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh lagi. Ada di antara apa namanya? namanya Kudamah Ibnu Maz'un. Kudamah Ibnu Maz'un itu dianggapnya khamar itu tetap boleh. Khamar itu tetap tidak tidak mengapa asalkan dia tetap beriman dan beramal soleh. Dari mana dia ambil makna itu? Eee, dari ayat Laisa amilu salihati junahun fima Tidak ada lagi dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh Fima pada apa yang mereka makan jadi, mau makan apa aja silakan. Asal beriman, beramal seolah dikiranya berarti, "Oh, ayat ini nggak apa-apa, mabuk nih." Diluruskan oleh Umar Ibnul Umar Ibnul Khattab bahwa ayat ini menceritakan apa yang sudah terjadi dulu bagi orang-orang beriman. Jadi, perbuatan yang dulu itu tidak, tidak mengapa. Dari tiga contoh ini. Nampak oleh kita betapa pentingnya ilmu tafsir. Kalau kita nggak punya ilmunya, kan coba-coba ambil Quran baca terjemahannya. Oh, berarti ini nih. Mungkin ada ayat-ayat yang yang memang tidak perlu penafsiran mungkin berlaku seperti itu. Tapi ada ayat-ayat yang memang kita harus mendapatkan penjelasan bagaimana makna yang ada di dalam ayat itu atau yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu tafsir membuat pemahaman kita terhadap Al-Qur'an menjadi sempurna karena datang dari para ulama-ulama yang memang ahli di bidang di bidang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwati fillah, mungkin sampai di sini aja materi kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita sambung dengan ada empat bentuk Uh, tafsir uh, ada empat bentuk lafaz yang ada dalam Al Qur'anul Karim. Ada yang semua orang paham, ada yang hanya dipahami oleh orang Arab, ada yang hanya dipahami oleh para ulama, bahkan ada yang hanya Allah yang tahu. Kalau sudah hanya Allah yang tahu, nggak mesti lagi kita sibuk-sibuk untuk mencari tahu, karena memang hanya Allah yang hanya Allah yang tahu. Nanti Allah penjelasannya. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, baik ikuti seandainya ada yang ingin ditanyakan, yang perlu penjelasan dipersilahkan. Nah, silakan. aras difikul oleh wayah milu wayah milu arsarab bika fukahum sama itu ya ayatnya ya aras rab kamu itu dipikul oleh delapan malaikat delapan disitu oleh para ulama delapan saf jadi sama nia sufuf diantara maknanya delapan saf jadi bukan delapan delapan ora delapan malaikat tapi delapan saf uh, dan tidak tahu berapa berapa jumlahnya wahyamilu arsarop bikafo kahum sama dan arah kamu itu dipikul oleh delapan delapan malaikat aras di situ ya aras Allah. Arus Allah bukan bukan alam bukan alam a, Rabbil alamin yang uh, yang alam secara keseluruhan dan Allah. Karena Ar-Rahmanu ala al-Arsyistawa. Di nanti bahayanya ketika kita coba takwil-takwilkan ayat karena ada ayat lain yang nanti yang sulit kita maknai. Jadi ar Allah bersemayam di atas aras Aras yang di sini nih itulah aras yang dipikul tadi itu Nanti di hari kiamat nanti itu mereka melekat itu masih masih memikulnya Kita dihisap semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah dengan kebesaran dan keagungannya Cuma jangan coba-coba bayangkan apa namanya E, seperti apa nanti sama dengan raja yang duduk di singgah sananya itu yang tidak boleh nggak akan pernah sama karena leisa kami dan jangan pula dipertanyakan kalau begitu kalau begitu Allah membutuhkan aras ndak siapa yang bilang Allah membutuhkan aras tidak mungkin Allah butuh kepada makhluknya karena Allah adalah khalik dan kita nggak tahu juga bagaimana bagaimananya dia di atas itu. Itu hanya Allah yang tahu. Yang Allah hanya yang tahu ya jangan coba-coba kita pikir-pikirkan. Karena nggak akan pernah sampai kepada arti yang sebenarnya. Karena Nabi tidak memberikan penjelasan hal gaib itu nggak mungkin kita ketahui kecuali dari nas. yang Bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Itu itu uh, lain lagi. Karena sama walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah barat dan timur, karena semua semua ini adalah milik milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Dan arah salah satu dari milik Allah juga. Wasia kursiyuhu samawati wal ardh. Wasi'a Kursi Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Lalu ada yang mengartikan kursi itu kekuasaan. Tapi ketika diartikan kursi kekuasaan, tidak ada tidak ada orang yang mengatakan ayat kursi itu ayat kekuasaan, ada Tidak, tidak ada kan? Tidak nyambung dia nanti jadi ayat ya udah ayat kursi aja dan kursinya itu luas meluas, sama dengan langit dan bumi oh, nggak akan bisa kita pikirkan nggak akan sampai dalam pikiran kita nah maka aras yang ada tadi itu yang dipikul oleh malaikat itu itu adalah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Iya, kalau alam semesta, ini ini alam nih, kita ini alam nih. Aras tuh ya aras Allah Subhanahu wa taala. Itu itu yang yang diberikan penjelasan oleh para para ulama. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ada lagi? Iya. Ya. ya, baik. Terima kasih. Uh, menentukan arah kiblat tentu saja menjadi satu keharusan, karena salah satu dari sah solat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu. menghadap Ainul Qiblah bagi orang yang melihat Ka'bah langsung dan menghadap ke Masjidil Haram bagi mereka yang melihat Masjidil Haram tapi kalau tidak melihat itu lagi arah ke sana maka ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram Awak apa cakaron tak nampak Masjidil Haram segera? Tapi kalau kita salat dalam Kaabah mesti langsung ke Ainul Kaabah itu, karena nampak Kaabah dari dalam Masjidil Haram. Kalau sudah di luar, tidak lagi nampak Kaabah. Tapi arahkan ke Masjidil bagi yang tidak nampak lagi itu, shuttle Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Sekarang dibangunlah masjid. Ketika ingin membangun masjid perlu dicari tahu mana satral Masjidil Haram itu. Gak mungkin kita buat-buat aja kan? Dan orang, orang tua kita, saya yakin itu gak akan pernah membangun masjid kecuali setelah dia tahu mana arah mara arah kiblat. Nah, ketika dia sudah dibangun sesuai dengan arah kiblat, jadi kalau itu sebagai patokan Kecuali kalau dulu pokoknya bangun aja lah dulu nanti baru diatur kiblatnya. Ternyata tidak sesuai. Masjid kan tidak mungkin untuk digeser-geser. Yang mungkin kan sejadahnya boleh geser sejadah. Tapi ketika di awal memang sudah ditentukan dan dengan alat yang meyakinkan, yakin kita arah kiblat. Ya udah itu jadi potongan. Karena sudah diukur di awal bahwa itu adalah arah arah kiblat. Lalu ada yang mengatakan kan kadang terjadi gempa gempa bumi yang kadang-kadang bisa merubah. Tidak semudah itu merubah arah kiblat bumi ini besar. <laughs> Apakah sekali terjadi gempa langsung berubah dia besar bumi ini? Oleh karena itu, kapan kita merubahnya? Kalau sudah ada lagi yang meyakinkan bahwa memang itu bukan arah kiblat, tapi kalau tidak jangan dirubah kalau seandainya tidak jadikan patokan yang pertama tadi karena dulu sudah di sudah diukur sesuai dengan sesuai dengan arah kiblat. Dan memang penting untuk mengukur arah kiblat itu karena salat itu dalam buku-buku fikih dikatakan salah satu dari syarat sahnya adalah menghadap menghadap kiblat. Kalau secara sadar kita sholat tanpa menghadap kiblat, tahu kita tidak menghadap kiblat. Sholat juga kita, maka sholat kita batal. Sholat tidak sah. Tapi kalau kita yakin sudah mengarah kiblat itu, maka sholat kita menjadi menjadi sah. Bahkan meskipun ternyata salah, tapi kita yakin di awal saat kita sholat menghadap menghadap kiblat, maka sholat kita sholat kita sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ah, masih ada, silakan. Membaca ayat lalu, ah, terus. Jadi saya ingin, ingin uh, apa? Jangan salah paham dari apa yang saya sampaikan tadi. Ketika saya tak bilang tadi tidak cukup dengan terjemahan, bukan berarti kita tidak perlu membaca, membaca terjemahan. Ambil Al-Quran. Ketika kita tidak paham, tengok terjemahannya. Tapi sekali lagi, jangan terlalu berani untuk menyimpulkan hukum dari terjemahan yang kita yang kita sampaikan. Ada hal-hal yang barangkali kita bisa langsung paham dari apa yang kita baca, tetapi ada banyak hal nanti yang memang perlu penjelasan para para ulama. Lalu ada pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita membaca Quran kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita? Kita membaca ayat neraka umpamanya, terjemahan terima ayat neraka. Lalu kan itu Allah sudah takdirkan siapa yang masuk masuk neraka atau kita baca ayat-ayat surga. Kan Allah sudah takdirkan siapa yang masuk masuk surga. Ingat, Allah sudah takdirkan siapa di antara kita yang masuk surga. Tapi tak ada di antara kita yang tahu takdir kita apakah surga atau neraka. Jadi jangan beralasankan kepada takdir Allah itu untuk meninggalkan amal saleh. Kan Allah sudah takdirkan orang-orang masuk surga. Buat apalagi saya beramal saleh? Jangan-jangan takdir saya neraka. Kalau gitu pikiran kita, jangan-jangan memang neraka. Terima aja lah nanti neraka itu. Sekarang bagaimana kita mengharapkan takdir baik untuk kita bersama? Untuk diri kita masing-masing. Sehingga kita ketika membaca ayat-ayat surga, kita terdorong untuk beramal soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan surga. Jangan justru ketika membaca ayat surga Nah dia kan udah ada orang yang masuk surga ini Entah saya masuk entah enggak Lalu itu membuat dia semangat tidak beramal soleh Itu salah Salah besar Karena rahasia Allah Takdir itu adalah rahasia Allah Kalau rahasia Allah berarti hanya Allah yang Hanya Allah yang tahu kita mengejar takdir baik kita. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan takdir yang baik. Berdoalah kepada Allah dan ikuti doa kita dengan usaha. Usaha, kerjakan apa yang harus kita kerjakan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa enggak boleh lepas dari ikhtiar. Ikhtiar harus. Ada orang berdoa, ya Allah, beri saya anak tapi tidak mau dia nikah, bisa? Ya doa minta anak tapi tidak, tapi tak nikah, enggak bisa. Nikah dulu, lalu mohon dapatkan anak dari Allah. Dapat atau tidak itu urusan Allah. Ada orang nikah, enggak dapat anak. Dah lama nikah belum dikasih oleh Allah, Tak apa-apa, itulah keputusan Allah. Tapi jangan tidak nikah. Ada orang belum mau dapat anak dikasih anak, Dia belum mau, tapi dikasih. Itu urusan Allah. Jadi beramal solehlah, lalu memohon kepada Allah agar mendapatkan takdir yang takdir yang baik dan serahkan semuanya kepada Allah. Oleh karena itu persoalan bagaimana takdir kita itu urusan Allah. Tapi bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan takdir yang baik itu kerja kita maka kita harus sibuk untuk mengerjakan kerja kita, jangan sibuk untuk mengurusi kerja Allah. Kadang-kadang orang sibuk ngurus kerja Allah, tapi kerja dia tidak tidak dia lakukan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi kewajiban kita, setelah itu serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memungkiri memungkiri janji. inallah la yukhliful meat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam jadi hilangkan bisikan-bisikan tadi itu oh, ini takdir apa segala macam hilangkan itu pahami terus ayatnya dan tingkatkan keimanan kita dan semakin bersemangatlah untuk mendapatkan surga Allah melalui kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan wallahu subhanahu wa ta'ala alam Baik, ikhwati fillah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita dan membuat kita semakin mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.